menu apa yang dipesannya tu? Rendah kalori tinggi nutrisi ke tak? Eh, apa itu kalori dan nutrisi ya? Jom belajar sama-sama. Kalori. Mesti ada nombor-nombor kan? Kalori ialah satu unit tenaga untuk tubuh badan. Setiap makanan yang dimakan masuk ke dalam badan dalam bentuk kalori. Manakala, nutrisi pula adalah proses mengambil dan menggunakan makanan untuk kesihatan dan pertumbuhan. Nutrien terbahagi kepada dua, nutrien makro dan nutrien mikro. Nutrien makro terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak. Nutrien mikro pula terdiri daripada pelbagai jenis galian, asid organik dan vitamin. Terdapat 5 jenis makanan yang perlu kita tahu: makanan segar, makanan segar segera, makanan segera, makanan segera diproses dan makanan diproses. Makanan segar itu makanan yang belum dimasak atau diproses. Contohnya sayur dan ulam-ulaman, susu segar dan buah-buahan. Makanan segar segera iaitu makanan segar yang disediakan untuk hidangan segera. Contohnya salad buah-buahan, salad sayur-sayuran, pasta dan kentang putar. Makanan segera iaitu makanan yang dapat disiapkan dan dihidangkan dengan pantas. Makanan segera ni sangat kamu gemari. Contohnya seperti burger, pizza dan ayam goreng segera. Makanan segera diproses, iaitu makanan diproses yang dapat disiapkan dan dihidang dengan pantas. Contohnya Maggi, kari pap sejuk beku, sosis, sardin dalam tin dan kadang-kadang dalam kotak. Makanan diproses pula ialah makanan yang telah dimasak dan diletakkan pengawet untuk tahan lama. Contohnya seperti susu tepung, berbolai ikan, tumpeng jagung dan roti. Kenapa kita perlu tahu dan mengambil makanan yang berkhasiat? Ini kerana makanan segar berkhasiat tiada bahan kimia, bahan pengawet dan pewarna. Makanan organik dapat mencegah penyakit dan menjauhkan obesiti. Tidak mengambil makanan yang berminyak, bergoreng dan lebihkan makan makanan dikukus kerana ianya rendah kalori. Makanan segera mengundang derita. Kenapa ya? Ini kerana kandungan gula yang sangat tinggi di dalam makanan segera menyebabkan kalori tinggi natrium menjadi rendah. Ini mengganggu metabolisme tubuh dan menjadi kalis insulin. Boleh menyebabkan penyakit diabetes. Seterusnya, ketagihan terhadap makanan segera. Tidak mengamalkan pemakanan seimbang, merangsang keadaan obesiti dan diabetes. Seterusnya, kandungan bahan-bahan kimia, sintetik, perisa, pewarna, peluntur dan penstabil menyebabkan toksin masuk ke dalam badan. Boleh menyebabkan penyakit kanser dan lemah sistem pertahanan badan. Seterusnya, penggunaan tenaga yang sedikit untuk menghadamkan makanan segera dan makanan yang diproses menyebabkan pengambilan dan penggunaan tenaga kalori yang tidak seimbang. Ini boleh merangsang kepada penyakit obesiti, penyakit jantung dan diabetes. Seterusnya, kandungan serat yang rendah. Jadi, ini kurang membantu penghadaman, kawalan tahap kolesterol dan berat badan.
Mari kita ikuti beberapa tips kesihatan ini untuk menjadikan diri kita lebih sihat dan selamat. Okay, yang pertama, istilah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Kurangkan garam, gula dan lemak dalam makanan. Kurangkan kalori. Minum air kosong yang banyak setiap hari. Selalu bersenam. Makan lebih buah dan sayuran. Kesimpulannya, sayangilah diri anda. Rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi, diabetes dan obesiti dapat dihindari.